Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back di channel Dunia IT. Oke, langsung aja di video kali ini kita akan review kembali salah satu game penghasil uang. Jadi game ini tuh memang baru rilis banget di Play Store guys. Nah, seperti yang kalian lihat ini tampilan gamenya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek di Play Store dulu untuk nama gamenya. Jadi nama game akan kita review pada kesempatan kali ini yaitu bernama Jelly Ball Merge dari developer game Among guys. Dan ini baru 100 plus download. Oke, lama-lama di sini kita akan kembali ke gamenya dan kita akan review gimana cara dapetin uang di game ini. Apakah terbukti membayar atau tidak ya guys ya. Nah, langsung aja di sini kita akan review nih teman-teman. Nah, untuk cara mainnya guys, kalian tinggal jatuhkan saja bola dengan angka yang sama seperti ini guys. Jadi kalau misalnya 64 dengan angka 64 ya guys ya, seperti ini nih. Jadi kalian tinggal satukan aja seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian menyatukan dan kemudian mendapatkan kota harta karun, nah di sini kalian bisa klaim nih guys. Jadi di game ini kalian fokus saja untuk ngumpulin koin guys. Karena apa? Karena koin tersebut yang nanti kita bisa tukarkan dengan uang atau enggak saldo dana ya guys ya. Nah, untuk cara ngumpulin koinnya gimana kak? Ya seperti ini, di sini kita ngumpulin koinnya dengan cara membuka kota harta karun seperti ini guys. Oke, di sini bisa langsung kalian klik klaim dan di sini kita akan coba lihat berapa pendapatan per video pendeknya ya guys ya. Oke, kita nggak lama-lama langsung aja kita klik. Oke guys, langsung aja di sini kita akan coba lihat dapat berapa. Oke, aku dapat berapa ya guys ya. Nah, di sini aku dapat sekitar 1448 koin. Kalau nggak salah ini setara dengan hampir 25 rupiah per video pendeknya guys. Nah, ini udah lumayan ya guys ya. Kan juga bisa menggunakan bantuan VPN. Siapa tahu pendapatan koinnya itu bisa sekali banyak guys. Nah, jadi beginilah cara mainnya guys teman-teman ya. Jadi kalian tinggal jatuhkan aja, kemudian kalian klik aja kota harta karun. Nah, di sini juga kalian bisa mendapatkan koin dengan kota harta karun yang berterbangan ini guys. Nah, di sini kita coba klik sekali lagi ya berapa pendapatannya guys. Oke, kita coba lihat sekali lagi. Oke, di sini aku dapat sekitar 2310 koin guys. Ini hampir setara dengan hampir 40 rupiah ya guys ya. Jadi pendapatan koinnya itu random guys. Kalian juga bisa pakai VPN yang aku saranin tadi ya teman-teman. Di sini udah lumayan banyak sih ya kalau dapat segini guys. Oke, di sini bisa langsung klaim dan pastinya untuk koin di sini tuh bertambah ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan coba penarikan dan kita bahas penarikannya guys. Langsung aja di sini kita bisa klik withdraw. Di sini kan ada tulisan withdraw nih di pojok atas. Langsung bisa kalian klik untuk penarikannya ya. Oke, langsung aja kita klik. Jadi game itu gratisan, 100% gratisan ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu deposit atau ngirim uang apapun teman-teman. Oke, langsung aja di sini kalian bisa lihat aku dapat sekitar 333 rupiah ya teman-teman. Dan ini aku ngumpulin tuh atau mainnya tuh baru sebentar ya guys ya. Dan untuk penarikannya ini kita coba lihat ya guys ya. Untuk penarikannya ini hanya bisa ke dana guys. Jadi ini khusus game penghasil saldo dana ya teman-teman, karena penarikannya ini hanya bisa ke dana guys. Oke, langsung aja karena di sini aku baru ngumpulin 333 rupiah. Kita akan coba narik di nominal 100 rupiah itu 3 kali ya guys ya. Jadi guys, minimal penarikan di game ini yaitu sekitar 1 rupiah dan maksimal yaitu 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ini hanya bisa ditarik satu kali sehari ya guys ya. Kemudian juga ada nominal 1.000 dan juga ada nominal 10.000. Nah, untuk nominal 1.000 ini kalian bisa perharinya itu narik 5 kali ya guys ya. Oke, dan untuk nominal 100 rupiah juga bisa 5 kali dalam sehari. Oke, langsung aja ketika kalian sudah ngumpulin koinnya, kalian tinggal pilih aja nominal ingin kalian tarik guys. Aku di sini mau narik di nominal 100 rupiah ya teman-teman. Oke, langsung aja bisa kalian klik ini withdraw. Oke, kita klik aja seperti ini. Nah, di sini kamu hanya perlu memasukkan nama dan juga nomor dana kalian ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini aku sudah memasukkan nama dan juga nomor dana aku. Pastikan nama dan juga nomor dana kalian itu sinkron atau benar ya guys ya, agar penarikannya itu sukses masuk ke saldo dana kalian. Nah, langsungnya di sini kita coba klik withdraw untuk nariknya guys. Oke, di sini withdraw successful atau artinya sudah sukses guys.
Oke teman-teman, di sini aku sudah narik beberapa kali. Di sini langsung aja kita coba lihat di riwayat atau history, guys. Nah, untuk letaknya itu di pojok kanan atas ya, guys ya. Bisa langsung kita coba klik. Oke, nah di sini ada tulisan complete. Udah 3 kali aku narik. Nah, setelah tulisan complete atau sudah selesai seperti ini, kalian bisa langsung cek ke dana kalian, guys. Oke, langsung aja kita coba cek di dana terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat udah ada riwayat dari saldo dana aku ya guys ya. I saldo Rp 100 sebanyak 3 kali sudah masuk ke saldo dana aku, teman-teman. Di sini kita coba lihat keterangannya dari mana ya guys ya. Dari Happy Row HK guys. Jadi untuk kalian ingin coba main game ini, teman-teman, game terbaru ini, Jelly Ball Merge, kalian bisa main aja ya guys ya. Karena di sini kita sudah review game ini terbukti membayar dan 100% gratisan tanpa membayar apapun guys dan tanpa deposit apapun ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang tertarik ingin main game ini, nanti aku taruh linknya di deskripsi video ini ya guys ya. Oke guys, mungkin di video kali ini sampai ini aja. Semoga info yang aku berikan kepada kalian semua ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Dunia IT. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.